tajuk saya malam ni, saya ajak tuan-tuan sekalian, Ustaz Deri Haji Ahmad, naib Presiden PAH, senator. Dia ni dulu, bila dalam ceramah dia, dia akan sebut, 5 perut, 3 serangkai, buta perut, tak ada akal. Hak ni dia ceramah bila-bila pun. Ceramah bila-bila pun. Dia kata bila tengok orang UMNO, muka macam penarik kereta. Dia nak habak kata punya jahat punya orang UMNO ni. Ustaz Deri Haji Ahmad. Dia ada ceramah banyak. Ni kawan YB Datuk Salahuddin. Kawan baik dia. Dia cerita dulu tuan-tuan. Banyak benda tu. Dia main ceramah di Slim baru ni. Dia menyebut antara nikmat bila berkawan dengan UMNO ni, dia boleh berceramah dalam khemah yang berhawa dingin berbanding dengan dia ceramah kalau kata sebelum ni ceramah mungkin di bawah pokok dan sebagainya. Itu antara nikmat. Dan dia sebut dalam ungkapan dia, dia kata ar-ruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Dan dia kata ini adalah kata-kata ulama. Yang kata-kata ini memang ulama lah. Secara tepatnya ialah satu orang tokoh yang bernama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata Umar bin Al-Khattab, dan itu yang diambil oleh Ustaz Deri, nak tunjuk kata betapa hebatnya percantuman, perpaduan, penyatuan antara PAH dan UMNO ni. Dia kata, kembali kepada kebenaran lebih baik daripada berterusan dalam kebatilan. Soalan kita, siapa yang kembali kepada kebenaran? Kebenaran itu duduk di mana? Kebenaran duduk di mana? Apakah kebenaran itu duduk bersama PAS ataupun kebenaran itu duduk bersama dengan UMNO? Kalau kita kata, kalau dia kata kebenaran itu bersama dengan PAS, kebenaran dia itu bersama dengan PAS, maka kita kata perlu UMNO untuk bertaubat dulu. Kalau sebab dia kembali kepada kebenaran. Kalau kebenaran itu bersama dengan PAS. Hak dulu-dulu ni, Ustaz Deri Haji Ahmad, Ustaz Ustaz Haji Abdul Hadi Awang, apa nama ni semua ni, semua tokoh-tokoh ni dulu ni, Ustaz Tarmizi Abdul Rahman yang dipertua PAH kawasan Tanjung Malim. Saya dengar balik rakaman kuliah dia pada tahun 2018 sebelum pilihan raya. Dia menyebut kata hak berkarat biru ni, dia pun lalu depan. Kata Ustaz Tarmizi, bukan saya kata. Hak berkarat biru ni, dia kata cukup tak terpakai. Siapa dia yang kembali kepada kebenaran? Kalau dia kata itulah dia kebenaran, hak haji-haji kata UMNO sesat, hak haji-haji kata UMNO bahkan ada yang terlayak sampai kata kapiak dan lain sebagainya. Apakah itu kebenaran? Maksudnya dia UMNO kembali kepada PAS, UMNO kembali kepada kebenaran. Ataupun Ustaz Deri, PAH, Takiri dan juga Taqiyuddin dan juga UHAHA, mereka ni yang kembali kepada kebenaran yang ada kepada UMNO. Kedua-duanya memerlukan kepada apa yang dipanggil sebagai taubat kebangsaan, taubat perdana. Berapa ramai orang yang dituduh kata jatuh fasik? Berapa ramai orang yang dituduh kata jatuh kapiak? Berapa ramai orang yang dituduh kata rosak akidah? Berapa ramai? Perpecahan ini bermula daripada dakwaan-dakwaan orang yang macam ni. Yang kita kata tuan-tuan, kita kata politik, ini tajuk saya yang ketiga lagi, yang terakhir. Kita sebut politik dia sebahagian daripada agama, tetapi politik bukan tujuan untuk memastikan ataupun menentukan dia ni ahli syurga, dia ni ahli neraka, pangkah PAH pergi syurga, pangkah lah ni pula muafakat nasional pergi ke syurga. Tidak. Tujuannya bukan untuk itu. Politik dia ada satu tujuan yang tertentu. Nanti kita akan cuba bahas dalam tajuk yang ketiga nanti. Cuma lah ni tuan-tuan, kita nak tanya Ustaz Deri, kita nak tanya PAH, kita nak tanya UHAHA, kita nak tanya orang-orang yang seumpama ini, para pemimpin PAS. Dan kita kena fikir tuan-tuan, kita kena fikir, lah ni mereka menggunakan pula sentimen ini. Mereka kata sekarang kita sudah berpadu. Yang lebih teruk lagi, mereka kata lah ni berpadu di antara Muhajirin dan Ansar. Siapa Ansar, siapa Muhajirin? Siapa Ansar dan siapa Muhajirin? Boleh jadi Ustaz Deri Muhajirin, UMNO Ansar.
Ada pula yang kata pertemuan di antara pergabungan ini di antara Aus dan Khazraj. Woi, pok-pok ni dia jual agama sedap tuan. Jual agama sedap. Tuan-tuan, benda yang paling mudah kata Ibnu Hazmin untuk jual kepada orang adalah jual agama. Ambil kebatilan, balut dengan jubah agama, orang akan tengah. Khutbah tuan-tuan, khutbah, mengikut syarat khutbah, tak boleh bercakap. Tak boleh bertanya. Lepas tu dia naik atas mimbar khutbah, dia nak kata apa pun, dia boleh kata. Dan ini di peluang yang dia ambil. Siapa yang kembali kepada kebenaran, kebenaran itu duduk di mana? Jawapannya, kalau benar itu bersama dengan PAS, UMNO kena bertaubat. Kalau benar itu bersama dengan UMNO, PAS kena bertaubat. Kalau tidak, ungkapan itu hanyalah ungkapan, semata-mata ungkapan yang kosong. Sebab lah ni tuan-tuan, PAS tidak menyebut lagi dia bertaubat. PAS tak tarik lagi, Haji Hadi tak tarik lagi amanat Haji Hadi. PAS tak tarik lagi dakwaan-dakwaan negara ini negara tarut. PAS tak tarik lagi. Haji Abdul Hadi Awang menyatakan bahawasanya perlembagaan Malaysia ini adalah perlembagaan jahiliyah. Dia tak tarik lagi. Dia tak tarik lagi. Yang law ni pula dia nak mempertahankan perlembagaan tersebut. Kita kata tuan-tuan, sebenarnya siapa kebenaran itu bersama dengan siapa? Dan kembali kepada kebenaran itu kembali ke mana? Kalau bersama dengan UMNO, PAS kena ijtihad taubat. Kalau kebenaran bersama dengan PAS, UMNO kena ijtihad taubat. Tapi kita yakin dan percaya tuan-tuan, sebenarnya latar belakangnya bukan benar di mana, semata-mata dia adalah gabungan politik. Saya pindah kepada tajuk yang ketiga. Ceramah Ma'al Hijrah dia tuan-tuan. Jadi cara ceramah dia tu lah. Sehagi hak gaul bagi sakan tu lah tu Datuk Salahuddin nantilah.